Aduh, benar-benar mencuci mata banget guys, sama kayak di negeri dongeng banget sih. Assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel Lucy Alsurya. Ini aku mau ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe, sudah like, sudah share, sudah komen, sudah request. Terima kasih banyak ya guys. Dan so guys, aku mau mengucapkan terima kasih juga buat para orang Rusia, spasiba Ruskia. Aku masih comeback dengan video konten dari Rusia. Banyak banget nih request dari kalian, tapi aku udah tampung guys ya. Mungkin next aku akan bikin video reactionnya. Tapi kali ini aku masih dengan konten reaction negara Rusia, karena begitu banyak juga penonton dari channel aku tuh dari negara Rusia. Sebelumnya aku mau menyapa dulu orang Rusia. Здравствуйте, привет, Русские. Как дела? Я хорошо. Мемнья люблю Русские. Я из Индонезии. Спасибо. Ini video Rusia yang bakal aku reaction. Kali ini adalah 10 tempat yang perlu kalian kunjungi ketika berada di Rusia, guys. Nah, ini tuh sebenarnya di Rusia itu banyak banget tempat-tempat yang bagus-bagus banget, tapi yang 10 ini tuh wajib banget nih, guys. Karena yang begitu viral juga begitu viral banget di sosmed lah gitu guys. Dan kalau nggak kesana kurang lengkap rasanya ya berada di Rusia. Cailah, ke Rusia aja belum ya guys. Oke guys, kita langsung aja guys, kira-kira tempat di mana aja, kita langsung aja, let's get started. What's up guys? My name is Ryan Shirley and I want to show you some of my favorite places. Wow ya, indah. Ah, ini guys. Kastilnya indah banget ya. Rusia tuh banyak banget kastilnya, guys. The country is full of incredible scenery, intriguing history, and some of the world's most peculiar places. From the coast of the Black Sea to the mountains of Siberia, Russia just has so much to offer. From the first location, we're gonna head to the Kamchatka. Okay, Kamchatka, guys. Ini banyak banget gunung aktif ya di semenanjung Kamchatka ini ya, guys. Dan ini gila, keren banget, cuy. Apa di sini juga kita bisa melihat beruang gitu. Karena di sini juga tempatnya negeri beruang. Ada juga rubah, guys. Oh, keren banget, cuy. Ah, ini dia, guys. Kita bisa melihat salju abadi di Kamchatka ini. Indah banget. Oh, ini kota kota Petro yang indahnya itu guys, luar biasa. Kayak ini kayaknya pernah deh lihat ya di film-film gitu, film-film luar guys ya, pasti ada yang kayak gini. Mungkin ngambil apa setnya di sini guys ya, di Siberia guys. Aduh, gimana guys, indah banget, bener-bener kayak di negeri dongeng banget, cuy. Ah, ini dia Danau Baikal yang apa, yang begitu famous banget ya. Ini danau tertua sekaligus danau terdalam di dunia guys. Indah banget danaunya, parah cuy. Mesti wajib kesini guys kalau kita datang ke Rusia. Tapi enak nih ya buat yang bisa apa, bisa ini berenang juga, bisa diving ya guys. Oke. Ah, bisa ski juga. Jadi mungkin waktu musim dingin ya, mungkin membeku guys ya, mungkin gitu. Oke. Pulaunya keren banget cuy. Dan benar-benar unik banget. Ah, ini Gunung Altai ya, siapa yang nggak tahu guys ya, gunung yang masih aktif sampai sekarang guys ya. Indah banget cuy. Ini kalau kita kalau jalan-jalan ya, apa namanya, hiking ya di sini, wah betah banget guys, berlama-lama di sini ya kan.
Hamparan hijau, apa danaunya indah banget cuy. Aduh. Wow, gila cuy. Tuh. Nature Park now is located in the western Sayan mountain range more than 14 hours stride from the Altai Mountains. Now Ergaki. Jadi emang apa negara Rusia tuh luas banget guys. Tuh bayangin banyak banget ya gunung-gunung aktif di Rusia ini. Memang nggak tahu berapa persen ya, tapi dia ini negara dengan wilayah terluas guys di dunia gitu guys. Jadi nggak heran sih banyak banget wisata-wisata alam ya yang bisa kita nikmati kali guys ya di negara Rusia ini. Banyak banget alam yang indah-indah gitu guys. Aduh, kita tuh bisa merasakan banget atmosfer Skandinavia guys di Rusia ini. Biasa cuy. Aduh. Aduh, benar-benar mencuci mata banget guys, hamparan hijau ya, kayak gini, aduh betah banget ya kalau tinggal di sana guys. Ah, ada honeymoon lagi, si garang lagi. Okay. Oh, ya Moskow ya, ibu kotanya dari Rusia ya. Moskow ini begitu kota metro yang luar biasa indah banget guys. Tuh kastilnya ya, Saint Basil yang terkenal banget, Chihui ya. Tuh, indah banget kayak istana Disneyland gitu loh guys. Nih Moskow Kremlin yang istana merah gitu guys. Aduh cuy, yang sering diadain parade juga di sini guys. Aduh fix. Aduh. Ini juga guys. Indah banget cuy. Ini mesti wajib kesini ya. Tuh, dia tuh kastilnya itu banyak banget guys di Rusia itu. Ada kastil yang kubahnya emas, ada yang warna hijau ya, warna-warni biru. Oke. Okay. Ini tuh jangan banget guys dilewatkan guys. Tuh ya, kubah warna biru yang cantik sekali guys ya. Stroma. Wow. Hammer sih. Ah, ini Kaukasus. Jadi Gunung Kaukasus ini sangat terkenal juga guys di bukan di Rusia aja tapi di dunia guys ya. Memang keindahan Gunung Kaukasus ini luar biasa guys dan banyak banget ya wisatawan dunia ini pada kesini guys. Karena memang dia memiliki view yang indah, terus juga memiliki salju abadi juga di gunung tersebut guys. Dan tuh keindahan alam. Aduh. Jadi kalau kalian pencinta mungkin yang suka hiking di gunung-gunung, ini Rusia cocok banget nih guys. Karena memang banyak banget ratusan gunung aktif di Rusia ini banyak. Tuh orang hiking ya. Aduh. Sochi. Sochi is home to one of the best climates in all of
Oh, pulaunya ya, pinggiran pantainya cantik-cantik cuy. Wow. Duh, guys. Tuh, ada pohon palm juga ya. Di Sochi tadi, guys. Ada. Ah, ini dia Saint Petersburg atau lebih dikenal dengan Peters. Ini sering juga diadain Russian Army Parade gitu loh, guys. Victory Day Parade. Ini benar-benar keren banget tempatnya, cuy. Okay, guys. Jadi di sini tuh setiap parade Russian Army pas diadakan di Saint Petersburg atau lebih dikenal itu dengan sebutan Peters, dan itu tuh keren banget cuy. Ditambah lagi ada kanalnya ya yang kayak berasa di Makau ya. Itu mempercantik banget kalau kita datang ke sana, guys. Benar-benar indah banget, cuy. Nah, apalagi yang ini nih, guys, monumennya tinggi banget, guys. Hampir sama dengan kayak Burj Khalifa gitu. Ini suasana pada malam hari. Aduh, guys. Fix, guys. Mesti kesini ya. Jalan-jalan, aduh, tuh. Banyak banget tempat-tempat yang menakjubkan, guys. Aduh, parah, cuy. Tuh, lihat. Kayak bener-bener ada di negeri dongeng, tau gak sih? Duh, mesti ngumpulin duit nih ya, guys. Sudah langsung sini ya. Duitnya dari mana coba? Oh yes, kita mesti masukin aja ada ke dalam list ya kan. Masukin aja dulu ya ke dalam list ya, negara yang bakal kita kunjungi setelah pandemi ini berlalu ya, guys. Dan so, gimana menurut kalian, guys? Okay, gimana menurut kalian, guys? Keren banget kan tempat-tempat destinasi ya yang ada di Rusia ini. Itu hanya yang hanya sebagian lah, guys. Karena masih banyak banget, guys, di Rusia itu tempat-tempat yang indah-indah banget ya, natural lah ya, guys. Yang suka dengan alam juga, guys. Kalau yang suka dengan bangunan ya kayak yang tadi, guys, memang banyak banget kastil di sana tuh. Dan apa yang bikin kita tuh nggak bosen lah ya, guys, kalau jalan-jalan ke sana. So gimana, guys, kalau kalian juga suka, like and share. Dan buat kalian yang request, silahkan aja komen di bawah ini. Oke, sampai di sini dulu, guys, untuk reaction aku ya, 10 tempat destinasi di Rusia ya. Dan sampai jumpa lagi, bye.